cuman cadangan apa ini masak ini? Mesin 3 silinder. Konsumen. Di zaman modern kita harus 2 saja bisa, 1 saja bisa. Iya, ini dalam semua ini. Tadi tak terdengar. Ini hanya gambaran ke depannya. Mesin apa Mas Hakim? Ini mesin motor. Oh, mesin. Wah, mantap. Oh, salah. Ternyata kompresor. Oh, iya. Yeah. Kompresor itu, teman-teman. Mesin 3 silinder. Dari gambarnya aja sudah seperti pesawat. Udah kayak ninja. Iya. Yeah. 3 silinder. Yeah. Senggol, Bo. Dimanapun Anda berada, sekarang saya ada di Tulis Biji, tempatnya karoseri Jet Scooter di karoseri Jalan Raya Biji Tulis Batang. Ini pas ketemu sama pendirinya, Mas Hakim. Ya, saya pendirinya, dia pendampingnya. Teman-teman, dan ini kebetulan cadangan apa ini Mas Hakim? Ini mesin jet, mesin tempur. Ya, tempur. Ya, sudah. Mesin tempur ini teman-teman. Kita lihat. 3 silinder ya. Malah 6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 silinder. Ini dari mana nih Mas Hakim? Ini langsung dari Thailand ya. Ini produk itu dari Thailand. Dari Thailand. Kita ada mic yang lokal-lokal lah. Kita mic yang impor ya. Siap, siap. Biar kita hasil lebih bagus. Teman-teman, biar hasilnya lebih bagus aja ya. Demi apa? Demi konsumen. Demi konsumen. Nah, ke situ deh teman-teman. Seperti suaranya seperti jet tempur atau gimana? Atau pesawat terbang? Kita dengarkan sama-sama. Untuk karoseri ini teman-teman, kita ada tulisan jet di belakang, itu pendirinya ya, ceritanya pendirinya. Nah, itu Mas Hakim. Iya. Apa itu jet? Jet Great Akin Konsep. Terserah. Pokoknya yang jelas pendirinya yang ada tulisan di belakang. Soalnya di Indonesia kenapa? Karena kita pilih Jack Ma ya. Kenapa kayak Jack Ma? Mungkin besoknya kita akan berproduksi dan sukses dengan karoseri Jack. Asur. Makanya bagi teman-teman seluruh Indonesia yang mau modif lain daripada yang lain, bisa langsung di nomor di bawah ini.
Saudara nih. Ini pakai tombol ini apa gitu. Ya. Teman-teman kalian. Sudah modern sekali, sudah tidak jadul lagi nih. Jadi di alam di zaman modern kita harus mengikuti masa itu. Iya, harus. Suaranya sangat tidak berisik sekali, halus, adem. Mesin tiga ini kata ke mana Mas Agim? Ini bisa masuk di sini, untuk bisa salah satu yang bekerja atau dua satu ini yang bisa diatur lah. Oh, gitu. Tiga-tiganya kerja bisa, dua saja bisa, satu saja bisa. Tinggal menyesuaikan kebutuhan angin. Jadi ya, satu. Jadi ini satu-satu ini teman-teman untuk umpamanya pingin buatnya sedikit kasih satu, ingin anginnya lebih tambah dua dan seterusnya itu teman-teman. Mungkin kira-kira gini masaknya. Coba satu lagi. Itu teman-teman. Ini yang ini yang jalan nih. Ini belum. Yang satu saja ini terakhir. Nah ini dua. Dan yang satu lagi tiga. Ini dalam semua ini. Mantap. Dari suaranya nyaris tak terdengar. Kita coba lihat pengisiannya berapa atau detik, kurang lebihnya 1 menit 2 menit langsung full. Daripada yang lain bisa langsung datang saja ke Baju Tulis Batang ya. Cek kalau dari